Kalau gentle, jumpa depan-depan lah. Tak payahlah cerita kat media. Penatlah nak jawab. A, B, C, D. Belakang cakap lain, depan cakap lain. Hai, kalau tengok kan dekat Facebook, komen-komen netizen, di sana menanti, di sini menunggu. Yang tengah-tengah ni nak jadi apa? Rasanya isu pergaduhan ataupun perselisihan faham antara dua orang ni, iaitu Amir dan juga Amy, tak sudah-sudah lagi. Dah hampir 10 tahun rasanya berlalu. Dan yang terbaru ni rasanya pihak sebelah sana, iaitu Amir pun masih lagi tak puas hati dengan si Amy ni. Alamak, apa cerita ni? Tak sudah-sudah. Agaknya untuk tahun 2023 pengakhiran ni, settle tak agaknya? Yelah, kita nak masuk tahun baru kan? Tak apa, Amstar dapatkan Amy daripada kumpulan UKIS. Kita dengar sekali respon dia mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Amir sebelum ini. Bila dia petik nama Amy Yukis tu, confirm dah terpalit pada saya balik lah. Jadi mungkin semua orang nak tahu jugalah apa sebenarnya kesudahan ending cerita ni. Ingatkan lah, itu dah habis dah. Saya kan is dah tutup buku dah. Bila jadi macam ni, aku dah, jiwa aku penat kan. Tak ada benda, aku nak ngadap benda sama. Apabila kenyataan tu keluar, so netizen akan tanya, ni original lah, tak original lah, yang ni ori lah, tak ori lah, yang ini lah. Nak kena nak jawab balik. Tak jawab, nanti orang kata, oh kita salah. Bang, kenyataan yang dikeluarkan oleh Amir, dia minta abang sudah-sudahlah Amy. Ha. Nampaknya kat sini nampak macam benda ni berlaku disebabkan abang. Punca semua benda ni berlaku. Sebenarnya apa komen abang dan reaksi abang bila pihak sebelah sana memberi dakwaan sedemikian? Benda-benda bodoh lah aku rasa. Patutnya kita ni makin tua, bukan bagi bebal tau. Kita makin tua, kita guna akal. Kalau orang muda dia tu lah, dah muda kan. Ini bila kita dah berusia, lepas tu kita berfikir akal yang panjang. Bukan kita menuduh atau membuat cerita yang tak sepatutnya. Kalau tak puas hati, boleh kan jumpa aku kan? Tak ada masalah. Tak perlu kita nak cerita dekat media. Benda tu, dia kongsi kepada orang ramai. Yang tak tahu benda tu betul ke tidak. Jadi bila kalau sebelah pihak aja yang cakap, sebelah B tak cakap, saya, so nanti akan beranggapan macam-macam. Pasal nama lah, pasal konten lah sebagainya, konten bodoh lah sebagainya lah. Sedangkan kita buat benda ni di dalam 2023. Platform yang ada, kita kena lah guna. Apa guna dari Facebook, IG, TikTok? Kalau kita duduk di zaman purba dulu, zaman gua yang tak ada internet, memanglah kita percaya. Hanya melalui beberapa part yang kita boleh buat promosi. Tapi benda zaman sekarang, kita kena ikut lah. Tapi macam abang sendiri, ada satu perasaan macam mungkin kecil hati atau tersinggung tak apabila pihak sebelah sana memberi dakwaan abang seolah menggunakan nama UKIS dan seolah macam sekadar untuk jadikan konten-konten yang saya cakap konten-konten bodoh untuk meraih perhatian orang ramai. Okay. So saya cakap abang saja menggunakan benda itu tersebut untuk meraih populariti murahan sebenarnya. So apa abang boleh jawab? Kecil hati tak abang bila orang cakap macam ni? Sama ada dia kata bodoh ke atau pandai ke, benda ni bergantung kepada peminat yang tengok. Masing-masing akan fikirlah, oh yang ni okey, yang tu okey. Sedangkan yang kita buat, apa-apa yang kita letak dekat Facebook IG tu, bukan menyalahi undang-undang ataupun lebih membatasi benda yang tak baik. Tak, kita cuma berceritakan kisah benar. Dia sebab tabir apa yang berlaku. Jadi kenapa nak katakan konten tu bodoh? Apabila pihak sebelah sana memberi dakwaan, kononnya abang memburukkan nama UKIS. Ha? Dan sepatutnya nama UKIS tak perlu lagi benda-benda macam tu, benda-benda yang tidak sepatutnya. Siapa yang cakap kenyataan tu? Pernah ke kenyataan tu keluar daripada netizen ataupun siapa-siapa persatuan tulis, UKIS dirosak kerana Amy? Pernah ke? Pernah nampak ke tak? Tak ada kan? Cuma mangkuk seorang tu je yang selalu bila bercakap pusing. Lala aku yang kena. Sebenarnya aku tak buat apa pun daripada 2009 bang. Aku buat benda ni sampai sekarang 2003 nak masuk 2004. Apa yang rosaknya? Show sentiasa ada. Konsert 24/2 Singapore. Ada konsert. So macam mana kata rosak? Aku tak faham kau ni. Manusia apa ni? Isu ni saya rasa dah lama bang Saya interview abang sebelum ni pun dah boleh katakan beberapa kali. Bila agaknya nak tamat ni bang? Katanya sebelum ni abang nak jenihkan hubungan dengan dia. Abang ada bunyi dia tak bang? Kan aku cakap aku dah penat. Aku ingat benda ni dah habis. Tapi selepas kau interview aku tu, bermacam-macam kan. Semua orang tahu dah kebenarannya A dengan B. Lepas tu aku cuba WhatsApp dia untuk jumpalah. Kalau boleh aku nak selesaikanlah masalah ni. Sebab aku tak nak di media aja kau bom. Tapi belakang kau tak jumpa aku. Dia blue tick. Dia baca tapi dia tak nak balas. Okey tak apalah. Tapi selang dalam 2 minggu keluar pula dekat Putul. Ada benda keluar lagi yang tak ada baru mengatakan A B C D E F. Aku rasa kau pun tahu kan? Dah aku kena serang balik. Dia aku tak tahu lah. Kalau gentle, jumpa depan-depan lah. Okay, so sekarang ni bang, untuk nak clearkan balik benda ni. Betul. Orang kata 2023 pun dah nak habis, so kita buka lebaran baru. Yeah. Abang, saya nak abang hubungi Amir. Right. Kita settlekan perkara ni depan-depan terus. Yeah. Biar penonton dan semua orang menilai sendiri. Sebab aku tak nak lah netizen salah anggap. Okay, kita akan call lagi sekali. Kali pertama. Tak angkat.
ni depan-depan ni supaya ni diorang semua berhati lah. Dia cakap aku tak jangka pula. Ha, ni aku lock speaker lah. Kali yang kedua. Tak ada respon. So nampaknya untuk kali kedua cubaan untuk dapatkan Army UK gagal eh. So bang, WhatsApp pun sudah, ya. Call pun sudah. Yalah. So macam mana bang, apa pendengaran abang untuk selepas ni bang, untuk jenihkan balik bunga ni? Buka buku baru lah. Tak jumpa depan mata. Selagi Army tak jumpa saya, sampai bila pun benda-benda ni takkan habis. Sebab 204 pun kalau ada cerita baru akan keluar, petik lagi nama Amy. Ketidakpuan hati tu masih ada kat dalam jiwa. Benda ni perlu berjumpa depan-depan mata supaya secara gentleman, kau nak apa aku nak apa, kita settle. Alright. Kalau kepada pihak sebelah sana mungkin sedang menyaksikan video ni, ha, ataupun ha, apa yang abang ingin sampaikan kepada dia? Kepada Amir Rikis, aku tunggu kau. Aku sedia nak jumpa kau pada bila-bila masa. Sebab aku dah turunkan ego aku dah. So tujuannya apa? Untuk nak bersihkan keadaan. Sebab kerana muzik, aku tak nak benda ni berpanjangan. Dan aku tak nak decision berfikir macam-macam. Lebih baik kita berdamai. Kau buat hal kau, Rikis Union. Aku buat hal aku, Rikis Raymond. Habis cerita. Kita clearkan untuk jumpa berdepan. Kau tunggu eh.